Yo, hello, what's up guys? Welcome back with me, HF Gaming. Oops. Yap, di video kali ini kita akan bermain game Minecraft Pocket Edition dengan version 1.15.0.51. So, kalau korang tanya tadi bunyi apa, itu bunyi kerusi saya langgar kat meja. Ya. Jangan tanya. Sebelum kita mulai, ada baiknya korang subscribe dulu channel ini, like dulu video ni, share dulu video ni ke kawan-kawan kalian dan follow dulu IG saya. Link di description. Dan seperti korang baca kat judul atau tajuk video ni, korang kenal kan tajuknya? Mungkin ada yang tak kenal. Tak apa, saya kenalkan. Selamat datang di challenge Minecraft challenge, yang mana korang komen kat bawah, nanti aku buat kat Minecraft. Okay? So, korang challenge aku boleh. Cuba hari ni kita buat serentak. Korang challenge aku, aku challenge korang. Okay? Buat like video ni 5 kali. Okay, 5 kali. Lepas tu dislike video ni 4 kali. Like balik video ni 8 kali. Lepas tu subscribe channel ini 6 kali. Okay, cuba kita tengok siapa yang boleh buat dalam masa 10 saat. Kalau korang boleh, cuba komen kat bawah. Korang boleh ke tak? Okay, saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tambah 1, 10. Saja je tadi. Okay, cuba korang komen boleh ke tak challenge tu. Okay. Dan apa lagi eh? Oh ya, bulan depan cuba korang komen lagi, setuju tak kalau saya adakan konten baru, iaitu VR. Saya ada kemungkinan nak beli VR, tapi VR box tu je. Yang alat lain tak ada, saya tak jumpa. Malas nak cari kat internet dulu. Kita cari dulu kat kawasan, baru cari kat internet. Okay. So, challenge Minecraft untuk hari ni adalah 20x20 base tenda. Ya, korang tak salah dengar. Kita play beta. Saya dah sediakan dia punya ruangan. Tu, 20x20 base tenda. Atasnya 100x100 tu, itu challenge akan datang. Okay, ini 20x20, saya dah sediakan dua benda yang sama, 20x20. Dan kalau korang nak download yang 5x5 hari tu, link di description. Saya dah update lagi satu. Mungkin, tak, dah lupa dah. Nanti saya check balik, mungkin dah ada kot. Link di description, 5x5 piston door dengan 3x3 piston door. Saya dah update dua tu. Update-nya vault door. Tu je, saya cuma tambahkan itu. So, mungkin kita boleh masuk ke itu 100. Okay. Saya akan skip untuk masuk ke 20x20. Sambil skip intro. What's up man? Kita di dunia 20x20 piston dah. Ya, di video ni kita akan sediakan dua benda baru. Yang pertama bukan ini. Oops, ke sini. Baru ke sini. Nah, saya dah tandakan arah dia, dah itu satu tinggi dan satu ni sini dekat je.
Oh ya ni, ni vault dah. 20 kali 20 vault dah. Saya dah sediakan. Mungkin 20 terlalu besar kan untuk benda ni. Yang tengah ni saya sengaja letakkan glowstone dengan sea lantern. Korang nak letak benda lain pun boleh. Furnace ke? Nanti Java tak boleh pula tidur. Oh ya. Yeah. Ini kan bedrock, bedrock edition. Okay, ini adalah vault door yang mana dia macam ni. Okay. Dan korang akan terkejut kalau pintu dia besar ni. Dan tiba-tiba yang bukanya dalam ni je. Macam mana? Okay, kalau dah siap kan, saya janji link di description. Link downloadnya. Bukan video ni, tapi video akan datang. Kalau kat video ni, link download 5x5 piston door dengan 3x3. Dan ini flat door. Flat door biasa, flat door. Tu flat. Belum siap, baru dia punya ni. Baru permulaan. So challenge hari ni kita akan buat serentak 20x20 dengan 100x100. Buat serentak aje, senang. Mungkin video akan datang. Saya akan letak link download dua-duanya. Link download dua-dua, okay? Link download 5x5 dengan 10x10. 10 pula. 100. 100x100. Ups. Oh. Wih, sikit lagi. Okay. Saya akan skip untuk pergi ke mana tu? 100x100. Okay, saya akan tunjukkan besar mana. Skip. Okay, selamat datang di dunia 100x100. Sini saya dah sediakan barang. Tapi disebabkan 100x100, dia terlalu banyak blok dia. So, saya tak sediakan dulu. Tapi korang boleh bayangkan kan, besar macam mana 100x100 tu. So, untuk memahami korang, mesin apa yang saya akan gunakan untuk dua pintu tu, dan bilangan kat atas yang banyak lah, lebih dari 12 tu. Saya akan tunjukkan sistem dia, okay? Aduh sedih, baru skip kena skip lagi. Yang ini barang yang wajib ada kat barrel, bukan kat inventory, kat barrel atas tu. Macam redstone block, sticky piston, piston, redstone, observer, repeater, hopper, dispenser atau dropper. Saya suruh korang wajibkan dropper, compressor, level, slime block, honey block dan juga redstone torch. Ya. Bloknya terlalu besar, so saya tak nak buat kat sini dulu. Sebab saya akan ni grass ni kena kosongkan dulu ruang dia. Okey. Masuk ke dunia selanjutnya untuk tunjuk korang sistem apa yang perlu ada, okey? Skip time. Okey. Alright. Kat sini saya tak pakai apa-apa. Saya tak pakai apa-apa resource pack eh. Okey, saya tak pakai resource pack, tak pakai mod, tak pakai add-on, okey. Sistem dia, korang wajib ada dua benda ni. Salah satu tak apa. Semestinya piston dan sticky piston, sticky. Redstone torch, repeater, redstone dust, observer, level. Itu je. Yang pertama adalah sistem. Piston extender. Korang boleh buat ini sebanyak mungkin. Piston extender ni. Saya akan buat 12 piston extender.
Ni 1 2 3 4 5 6 7 8. Jap. 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12. 12 piston extender dan 1 blok tester. 1 blok tester. Ini tak perlukan observer eh. Dan ya, dia akan panjang. Sorry, senawa lepas makan tadi. Macam biasa 12 piston extender. Satu piston hanya boleh tolak 12 blok. Okey? Tak percaya eh. Ni saya kira lagi guna blok ni. 1 2 oh jangan blok ni lah. Sebab blok ni nak kena tu blok tolak, ini blok retraction. Okay, extend. Extend. Extend untuk on eh. Ni saya kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 eh. Lepas tu ni tak cukup panjang. Sambil letak redstone dust, letak di blok pertama paling belakang eh. Itu dikira 1. Selang 1 tu dikira 2. Selang 1 kira 3 sampai ini berapa piston? 12 kan? Sampai 12. 12 ah. 12 dust ni. Ni baru 3, 4, 5, 5. Ni tak kira. 6. 7. 8 9 10 11 12. Okay, kira lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, 12 je. Kemudian letak repeater 2 tick. Yang mana korang tekan lagi 1. Biar ada gerak 1. Ni kira 1 tick. Ni 2 tick. Di sini kita nak 2 tick je. Tak banyak. 2 tick je. Tak banyak pun. Okay, jangan lebih, jangan kurang dan... Oops. Dia punya ni dah siap. Dah siap. Dia punya on dia lah. Bukan off dia. Dia punya off. Okay. Senang. Kan dia apa asing-asing macam ni kan. Sebelah piston, selang satu, letak blok. Untuk semua eh. Untuk semua. Sampai sini. Letak redstone torch. Untuk apa menghadap piston. Dan menghadap lagi satu blok kat depan. Untuk semua blok. Okay. Ini tutorial. Saya akan letakkan link. Link. Bukan link download. Link yang dapat idea ni. Okay. Yang dapat idea buat infinite piston extender. Dia boleh sampai berapa-berapa je. 256 boleh. Tapi korang kena buat pandai-pandai lah nak tolak. Satu piston kan boleh tolak 12 je. Yang ni 12 ni max lah. Okay. Kalau dah jadi macam ni, letak repeater sebelah redstone torch. Kan dia akan nyala. Kasih full. Letak full. Ni maknanya berapa eh? 1, 2, 3, 4. 4 tick. Okay. Letak repeater menghala ke tangan dia. Tangan piston tu. Serius tu tangan. Piston arm. Oops. Okay, itu. Siap. Belum. Dia panjang lagi sikit. Untuk macam ni, letak repeater full tick. Menghadap ke blok, setiap blok. Letak je. Okay, menghadap dulu. Menghadap ke blok yang ada redstone torch tu. Kemudian, ya, sampai habis. Ni biar korang tak pening kan. Repeater yang hadap blok ni, blok ini,
belakang repeater, belakang lagi satu. Letak blok macam ni. Setiap blok. Selang satu blok macam ni. Jangan situ, sini. Okey, sini. So dia akan jadi macam ni. Korang ulang je sampai berapa-berapa je. Okey. Lepas tu, dari redstone torch yang dari blok ni menghadap ke blok belakang tu, full tick juga, melawan arah repeater tadi. Okey. Tadi kita lawan arah blok yang ada redstone torch. Yang ni kita lawan balik. Okay, itu dia. Dan setiap yang blok tu menghala ke depan, menghala ke depan, depan, letak seperti seperti blok sini. Tapi redstone torch yang ni tak perlu. Okay, kita letak bahagian ni je. Ya, itu. So tu abaikan dulu bunyi tu, dia tengah proses tu kan. Okay, buat macam tadi juga. Tapi tak ada tick, satu tick ni je. Tak gerak kan macam ni, tak gerak. Korang letak dan alih terus. Okay, alih je terus. Okay, tak ada. Belakang blok tu, belakang repeater tu juga letak blok lagi. Kau tak nak blok, ni redstone dust. Kita tengok mana depan, itu depan kan. Ni depan. Menghala ke belakang, letak repeater full tick antara blok tu. Okay, sampai paling belakang. Okay, itu dia. Dah siap. Kita ke depan balik. Kalau tak nak sini tak apa, letak bahagian sini. Boleh, asalkan kita akan hidupkan blok ni. Cara hidup dia bukan terus macam ni. Bukan. Kita ada cara. Saya ke sini je lah. Korang ke sini pun tak apa. Kita letak redstone dust. Satu. Satu je. Kemudian redstone repeater. Tiga tick. Maknanya lepas korang letak, tekan dua kali kat dia. Bukan tekan lama, tekan satu, dua. Macam tu je. Belakang bloknya, belakang repeater letak blok. Menghala ke blok dan repeater, letak dua repeater lagi. Yang menghala ke blok, dua tick. Belakang repeater ni, dua-dua, letak satu dan dua redstone dust. Dan kalau nak cepat boleh, kalau nak lambat tak apa. Sekejap, kita tukar blok dulu. Sebab yang ni kita ada lagi satu retraction. Retraction. Yang menghala ke repeater tu kan, yang hala repeater, korang ganti redstone dia jadi blok. Dan letak redstone dust kat atas dia. Sambung dari yang atas piston ni. Korang faham kan? Okay, korang faham kan? Dari atas ni yang tadi on tu, sambung yang paling depan tu. Sambung. Jangan sampai kena redstone torch depan ya. Ini kalau boleh hancur pun tak apa. Okay, hancurkan je. Dan kalau korang dah sambung, pergi ke repeater yang korang letak blok belakang repeater tu. Dah siap ni. Dah siap ni. 12 piston extender.
Ya, itu on dia. Ini off dia. Ada ni. Reboot balik. Wow, what the hell? Ada kesalahan? What? Heh. Seperti yang saya bilang, seperti yang saya cakap, sini masalah. Korang ganti kepada kaca atau slab bahagian atas. Kalau nak senang, kaca. Sambung je. Jangan sampai ada yang kena redstone torch. Block dia. So ini kan gagal kan? Korang aktifkan balik. Lepas tu korang off balik. Tu biar tak bising. Apa saya cakap? Saya akan letak link YouTube video dia. Link YouTube, video YouTube yang buat Infinity Piston Extender. Korang boleh sampai berapa-berapa panjang pun. Gunalah sistem ni berulang kali. Dan korang akan faham macam mana cara kerja dia. Okay. Dan ini sistem pertama. Sistem kedua yang saya nak guna dalam piston door nanti, 20x20 dengan 100x100 tu, kita tak perlukan repeater, redstone, redstone torch dengan lever. Lever perlu. Kaca tak perlu. Block line tak. Tak perlu. Obsidian perlu. Slime block atau honey block. Observer. Dan block untuk tolak dia. Tadi kata tak perlu. Okay. Ini kita akan buat flying machine. So, jaga jarak dari block dia atas ni. Buat dia melayang. Oh ya. Yeah. Satu block paling penting. Glazed terracotta, blok yang hanya boleh ditolak dan tak boleh ditarik. Betul tak? Dia hanya boleh ditolak. Sticky eh, sticky. Dia hanya boleh ditolak tapi tak boleh ditarik. Blok ni ajaib. Hanya boleh ditolak tapi tak boleh ditarik. Blok ni ajaib. So, kita akan gunakan keajaiban dia dan ini ada link YouTube video juga di description untuk ni lah. Satu sticky piston menghala ke mana-mana. Saya dah lupa mana arah. Korang nak arah mana sekali lah. Letak dua slime block tepi dan belakang dia. Tengah glazed terracotta, belakang piston slime block tu kan. Atas dia letak observer yang menghadap ke bawah. Maksud saya ke atas. Muka dia. Letak obsidian untuk berjaga-jaga. Letak snipe. Handy block. Biar tak letak gam sekali. Macam mana? Lupa dah. Sini sticky piston. Dia lawan arah eh. Lawan arah. Okay, lawan arah. Sticky yang tadi yang dah the observer tu, letak glazed terracotta. Dan belakang piston ni, yang ini yang belum siap ni, letak slime block atau honey block sekali korang. Dan macam biasa letak observer menghadap ke atas. Yang mana? Ok.
Kita akan jaga-jaga. Kita akan jaga-jaga. Saya dah lupa dia akan arah ke mana. Okey. Dia akan jadi macam ni kan. Aktifkan salah satu. Kita akan tahu dia akan arah ke mana. Okey, dia akan arah ke situ. Dah sampai. Tolak mana? Tolak ini ke? Kau tak salah. Kalau tak salah ya. Okey. Tolak. Belakang sticky piston tu ya. Dan ternyata betul. Dan kita tunggu dia sampai ke sini. Ini dua arah eh. Kau dah jadi kan? Tolak balik. Oh. Oh man. Dia dah sekat yang ni. Oh, okey, salah. Kita bukan tolak yang ni. Kita tarik. Yang ni kita tarik. Sistem tarik. Tadi sana tolak kan. Sini kita tarik. Kau tak salah. Bismillah. Okey, ni betul. Tapi itu salah. Dia terikut sekali. So macam mana? Betul-betul kan? Oh. Wow. Salah arah ni, makin jauh ni. Makin jauh ni. Nak makin jauh ni. Oh. Kita gagal. Dia sepatutnya tolak ni. Lepas tu dia kena tarik balik bahagian sama. Kalau macam tu kita akan tarik ni. Dan ya, itulah dia punya sistem flying machine dua arah. Yang mana kita dah lari dah. Korang faham kan? Kalau tak faham, link penerangan yang sebenar, orang sebenar yang buat flying machine ni ada di description. Dan sampai di sini saja, sila tinggalkan like di video ini, share ke kawan-kawan kalian dan follow juga IG saya, link di description, atau korang nak baca sendiri kat skrin ni @gaminghf. Itu IG saya. Follow sebanyak-banyaknya. Kalau boleh nombor genap. Ganjil, salah. So, bye.